Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, Bataku Online dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di Lala Nirmala Cepu. Alhamdulillah, hari ini masih diberikan kesehatan. Muka-muka kabeh jenengan yuk diparingi sehat, diparingi lancar ye. Alhamdulillah ya pemirsa, pada hari ini insyaallah nanti jam 6 yuk pas buka puasa, nanti kita semua keluarga besar Puja Sera Pelangi BSA ya, itu nanti mau mengadakan bancaan ya, kirim doa atau ya istilahnya ngunupilah pokoknya bancaan pemirsa ya, meminta keselamatan untuk kita semua, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yo nyuwun karo Gusti Allah min tutulane awake dhewe iki resik, tutulane awake dhewe iki berkah. Insyaallah ya min tutulane awake dhewe iki lancar ngono yo. Kayak ngono pemirsa. Dan alhamdulillah hari ini juga ada rezeki dari Puja Sera, juga alhamdulillah dari saya pribadi yo. Mau memberikan santunan kepada anak yatim seperti itu. Sejumlah 20 anak. Ki mau wis tak list, aku nyari anak yatim yang insyaallah tepatlah ya untuk menerima nanti berkat ya istilahnya, menerima berkat dari kita, menerima bingkisan dari kita, semoga bermanfaat. Saya mamah telepon guys. Halo. Jadi seperti itu ya pemirsa. Insyaallah acaranya nanti pas buka kuwi. Jadi anak-anak yatim atau anak-anak yatim piatu atau anak piatu ya nanti didatangkan di Pelangi Puja Sera jalur hitungannya pemirsa. Yo insyaallah niat kita ini tidak untuk apa-apa enggak. Insyaallah niat kita ini untuk membawa berkah ngono lho. Insyaallah awake dhewe untuk berkahe, insyaallah dudulane dhewe lancar, dan insyaallah awake dhewe iki dijauhkan dari hal-hal kayak ngono kuwi ya pemirsa. Gue ngresiki Puja Serane dhewe, gue ngresiki kabeh lah pokoknya sing dudul ning kono kayak ngono. Jadi ini nanti kok miring. Jadi ini nanti iku apa akan ada kirim doa ning kono. Ya wis ana sekolahan pemirsa iki padahal wis jam piro iki? Jam 3 iki lho. Jam 3. Jam 3 kurang 10. Aku masih di sekolahan karena aku insyaallah besok hari Sabtu aku mau ke Surabaya ya. Hari Sabtu aku mau ke Surabaya pe healing aku pemirsa, pe healing. Arep perainan terakhir no cara mono, Senin ini kan wis masuk sekolah aku ya. Iki mumpung isek ada waktu beberapa hari iki aku pengen lunga ngono. Mergawe terus pemirsa. Enak acara terus mulai pertama kae poso besar apa liburan bodo besar ngantek saiki iki alhamdulillah mergawe terus mumpung paling lancar yo. Iki sesuk setu aku arep ning Surabaya dan iki aku nglembur kelas iki, aku ngias kelas urung bar iki lagi masang-masang hiasan kelas kok ngene iki tapi belum selesai yo. Sesuk bakal tak lembur meneh hiasan kelasku. Dan untuk semuanya yang menyaksikan videoku ya, semuanya terima kasih dan tetap berpikir positif. Aku nge-vlog-i yo tetap aku mikir ngono. Nge-vlog-i aku mikir apa sing perlu tak tayangno, apa sing gak koyo ngono. Bukan berarti koyo misalkan diingi vlog-vlog diingi ki aku terus mencari sensasi, itu tidak. Itu aja ada tujuannya ya pemirsa. Jadi nek jenengan ada yang berkomentar mencari sensasi koyok ngono, ya Allah naudzubillah min dzalik, sapa sing gelem untuk musibah koyok ngono. Jajal sampean lho sapa sing gelem untuk musibah koyok ngono, untuk kejadian koyok ngono sapa sing gelem ngono. Yo tinggo pelajaran, ambil pelajarannya saja pemirsa yo, sing apik-apik cipuk, sing elek-elek buah koyok ngono. Koyok ngene iki engko santunan, koyok ngene iki engko apa ngirim doa bacaan, yuk ambil baiknya saja, ambil positifnya, ojo diambil elee yuk, ojo diambil elee, ambil positifnya saja biar kita bisa sama melakukan hal yang positif seperti ini. Bukan berarti kita pamer ya, enggak ya, jauhkan dari pikiran seperti itu ya pemirsa, nyuwun tulung. Jadi ini tujuan kita insyaallah baik ngono ya. Wis kayak ngono pemirsa, iki aku wis pesen makme kanggo bocah-bocahku, anak-anak sing disantuni ya, aku sudah pesen.
Dan terima kasih untuk semuanya, untuk keluarga besar dari BSA Pelangi Pujasera ya, samping PLN, pokoknya matur suwun kabeh semuanya. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Muga-muga panggone dhewe iki iso nggawa berkah kanggo kabeh ya. Amin amin ya rabbal alamin. Wes pemirsa, aku bakal videonya tak sambung lagi. Iki engko kita aku meh pulang sih, aku meh mandi ameh salin sisan kok terus langsung moro ning gone Pujasera sisan ngono sisan jipuk pesenan nasi sing tak nggo nyantuni anak-anak yatim kingku. Oke, nanti disambung lagi videonya. Ini lagu. Mas ora. Iki asik kan ya asik. Iki kipas angin. Ini bingkisannya yang nanti untuk anak yatim pemirsa, ada buku, ada snack, terus nanti dikasih makmum itu ya tadi nasi bok. Yes, yuk, sekarang kita bawa ke sana karo di toto. Ya, jadi bocahmu untuk siji wis langsung sak presek menonton iki karo iki. Oke. Yuk. Sekarang makan di sini ngangkat tiga, ayo penak leh. Iya leh. Ayo kita survei persiapannya dari kios ke kios tuh. Udah lah. Sip. Budhe puasa hari ini. Iya. Kok ngono budhe? Tirane jenengan sak niki. Kan harus 10 hari. Oh, 10 hari. Iya, iya, puasa. Nggih. Nggih, matur nuwun budhe. Mas Hendri persiapannya. Halo. Kalau nang iseng ning jero. Weh, apet amet, weh. Wos. Iki apa jenenge? Iki apa? Itu apa ya? Nganu tangan yuyu. Capek ta yuyu? Iya, capek jalan kret. Iki apa, Pep? Itu namanya apa ya? Pengen. Capek yuyu deh. Iki capek yuyu boleh diicipi? Bisa. Boleh ya? Bismillah. Makasih, Pep. Enak, guys. Oke, terima kasih. Ini saya sebagai penilik dan pengicip. Oke. Makasih, Putri. Ya, udah. Ini penting. Ayo, Kak. Bude, Ron. Bagaimana persiapannya, Bude? Teh, ayo kita lihat, yuk. Amit, guys. Nasi liwet. Sudah mantul, Bude. Nanti tinggal ditata-tata. Oke, mantul. Gudeg sudah. Ayo. Ya. Tunjukkan oh, kayak emang medanan ya. Oke. Kabel tak? Iya, baru sambel aja. Masih proses. On proses. Jadi topas sambel tok gitu. Ya, tak sambel aja. Mana ada godo gedang tok kok? Anu ngelompok larang. Godo gedangnya piye? Itu. Wih deh. Iya, kok tenanan ya. Mbak Yani pora. Mbak nek 20 anak yatim piatu, guys. Aku gak lah, Mbak. Iya, tapi aku loh. Aku iya loh, Mbak. Iya toh. Apa sih saya sekolah ya mau buku. Oh. Anak dari apa sampai daftar. Dari Bebek Sujoyo. Siap oke ya. Makasih. PMPR masih tutup. Mbak tutup ya. Habis. Kenapa uangnya disombo aja, Kakak? Iya. Belum dapat uang ini. Walah, sabar ya Kak ya, semangat. Gimana persiapannya untuk bancaan dari ini? Sudah. Tadi kan Ibu, kemarin katanya suruh bikin pizza ya. Nah, kalau pizza satu kan cuma 12, katanya suruh motong potong kecil-kecil. Yeah. Itu kan kasihan yang enggak kebagian. Jadi aku beliin buah tadi. Oh gitu. Sabar kalau terima kasih. Kan 12 biji nanti yang lain enggak makan kan ya kasihan. Iya, Mbak. Oke. Thank you ya Kakak ya. Semoga lancar ini untuk
bisa mendatangkan bayang jahit di kita. Oke, yuk sekarang kita kesana. Gue itu bagian provokatori, anaknya itu bagian ngetek nih. Iya mbak, kali ini mbak, nganu, sen gue ini siapa mbak? Mbak, mbak Ria, mbak nganu. Mbak Ria di rumah sakit di Opnam. Bro, iya dong. Tapi ini sudah saya siapin seperti ini, saya bisa, jadi nanti biar nggak nyecek ya. Oke, wes buku-buku Mbak Ria cepet sembuh ya mbak, semangat. Kon aku wes wes lodang, insya Allah tak tili mbak, dan mulai. Kita dingin, uangnya melakukan ini. Laki ya mbak ya masuk rumah sakit ya. Sakit apa mbak? Vertigo, vertigo ini umat. Yes, buku-buku cepet sembuh ya. Dari mie ayam coy. Ya, kemang wis ya dari Pizza Street ya, wis penting ya. Pizza Street juga. Ini sudah dimsum. Dimsum istirahat. Ini juga istirahat. Ini dari bakso Arjuna. Bakso Arjuna. Gimana persiapannya untuk nanti? Oke. Oh ya. Oke. Ini dari Arjuna juga support ya. Wes tak pokoke nek iki makanan opo ae enak guys, nek merapat. Ayo kita tanya dulu. Kita tanya dulu. Permisi kakak. Gila. Gimana tata persiapannya kakak? Sudah aman. Weh, nanti tinggal ceng gitu ya. Oke, okay. Tapi sekarang aku lagi repot. Aku pengen pesen ini Ichigo Milk. Repot banget. Gak. Sama apa lagi? Sudah. Sama Pak Teo mau? Mau gitu loh aku Pak. Aku nganu apa? Tata Surya. Apa itu? Tata Surya apa? Surya, Surya guys. Rokok Surya guys. Sama aja be? Iya. Yeah. Ada gak sih tenan? Ya, wes. Ini soalnya rotu pil, gak pil. Oh, ini gak marah ya, kok. Ini kayak tuh yang es, bro. Gak iyo, ini kayak tuh yang es nih. Dijamin, minum ini langsung mari. Langsung mari. Jadi esnya ini gak nganggu nganu, gak nganggu pengamat. Kenapa dia gak mau ini? Karena dia pengennya Surya. Begitu kakak. Iya lah ya. Oh iya. Dengan selai stroberi dan susu. Oh, enak guys, bismillah. Aku suka sekali minuman ini. Ngewangi budero sok. Ini aku mau neng bono. Ditoto. Yuk bersama. Ayo, guys. Kita membantu menyiapkan, yuk. Makasih ya, Bapak. Makasih sudah. Tutup, guys. Gas, 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 gas. Piye carane sik? Anu Mbak, mejane iki aja. Dari sing kok sik. 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 Dari Thank you.
Peso yan. Murah virus. Alah pesone sing landep ya. Sing ngono le sing item debat pil sing kayangan koyo atimu. Kuwi penghina ya. Nah, kalau lewat Sunda kan kayak gini. Iya. Yeah. Betul saya dipotong gitu. Ya iyalah. Video. Madepe gini apa piye, Dek? Balik. Oh, gini. Ya wes, ini kamar hidup. Wes itu sana, Dek. Mau balik. Balik. Enggak. Ini aneh filosofinya Bu De, kenapa kok dibalik? Kok gak yang atas? Ini kan kalau begini orang tidur. Oh gitu. Kalau begini orang. Oh. Itu ya. Ya kita untuk menambah pengetahuan. Ya, hmm. Kalau selamatan orang meninggal. Oh gitu. Mono guys. Nah terus nek misal makan di rumah ngono iki itu enggak masalah ya. Kok iso. Ini mah godhong ikan ora lonjoran bakul di. Oh, bacaan ambek mangan bungkus ning omah iki yo dhewe wah Pak Teo iki repot guys. Pak Teo ini wah. Pengetahuannya kurang. Ya, Mbak, ini yo deh ya. Ini Mbak enggak sampai. Kenapa balik? Oh, ngoten. Apa? Di acara apa iki? Acara bancaan. Yo payahnya guys. Ini damel apa tuh, Bas? Renyah. Jual iki aku. Oh, jual. Kuwi payah jualan terenak dicepu itu. Terenak dicepu. Kayak sultan lo. Ya payah sultan ini, payah sultan. Payah mental iki berapa? Payahnya. Nah, 15.000. 15.000. Payah uti cetar. Ya. Nanti untuk acara syukuran. Payah uti ayu. Uti ayu. Kata Afgan uti ayu kan. Oh, iki kek kono apa kowe? Engko ya. Mangke mangke. Ramuan. Walah enak kowe engko mbek gayem, ra lere nek gayem, mangan ramuan. Iki enak anu siji. Napa? Kacang. Kacang karo iki teri. Kacang. Sing nasi liwet tadi tempatin yang di daun lah sing bebek nek Pak Ustad nggih teng nggih kalau itu kan buat santai anak-anak nggih itu buat Pak Mudinnya di situ silahkan mau ikut ini juga silakan gitu. Nggih, sing anak-anak yatim niki wae pun kula napa? Oh, ya kan udah bisa. Nggih, sudah. Kalau Pak Ustaz di